Pemerintahan desa beserta lembaga desa, Karang Taruna, PKK, mahasiswa, dan masyarakat yang ada di lingkungan Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, secara bersama-sama giat melaksanakan karnaval berbagai kreativitas, seni, dan budaya masyarakat. Salah satu penampilan marching band para siswa-siswi jampana, kreativitas petani, serta upacara adat. Kurang nombatkan karena kekuatan jiwa. Tardiana selaku Ketua Panitia Kegiatan Karnaval dalam peringatan HUT RI yang ke-78 yang diselenggarakan oleh jajaran panitia pemerintahan desa menjelaskan. Tanggal 20, acara Karnaval Desa Ciapus yang diselenggarakan oleh 19 RW, 80 RT. Ini acara sudah berjalan 2 tahun, pencaksilat, ada kuda renggong, dan lain sebagainya. Terus, mudah-mudahan harapan kedepannya lebih baik. Juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu pada acara tersebut hingga pelaksanaan karnaval bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya atas nama pemerintahan desa Ciapus, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat desa Ciapus. Mudah-mudahan Ciapus terus maju, jaya terus. Masih di tempat yang sama, Usep Suhendar selaku Kepala Desa Ciapus saat diminta komentarnya tentang tujuan dilaksanakannya kegiatan karnaval menjelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk silaturahmi dengan para ketua dan masyarakat dengan harapan kebersamaannya lebih ditingkatkan. Ini ajang silaturahmi. Jadi saya pada dasarnya sebagai Kepala Desa ingin mengikatkan tali silaturahmi antara warga masyarakat. Jadi tidak ada unsur blok-blokan terutama di wilayah Desa Ciapus. Itu terjalin dengan baik dan nyampe langsung ke RT dan juga ke masyarakat. Alhamdulillah ini sebetulnya tanpa biaya apapun ke warga, warga yang antusias ke desa mendukung untuk acara karnaval ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang antusias berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan karnaval tersebut. Ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, alhamdulillah lancar. Dan juga ucapan terima kasih banyak kepada warga masyarakat Desa Ciapus yang semua warganya mendukung. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan, yaitu di Kecamatan Banjaran. Selain menampilkan kreativitas seni dan budaya, juga ada simbolis penyerahan hasil bumi pertanian dan lomba nasi tumpeng. Dari Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus BR, Hadas TV mengabarkan.